Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber ya, FND Official dimanapun kalian berada dulur. Dan untuk lokasi kali ini saya berada di Sumber Lanas Timur nih dulur, perbatasan sama Pace ya dulur ya. Dan untuk acara yang sekarang kita bisa lihat di depan ya dulur ya. Ini acaranya, untuk acaranya ini hajatan ya dulur. Dan untuk sound system kali ini ya dulur, kita bisa lihat di sini. Ini dia dulur, untuk penampakan dari sound systemnya ya dulur. Ini adalah Pandawa 5 sound system ya dulur. Yang ingin berlangganan ini dekat sama Galaxy ya dulur. Untuk ini dulur, untuk penampakan dari, atau yang mau berlangganan ya dulur, dari sound system Pandawa ini. Oke dulur, kita mendekat ya dulur. Ini dia dulur, untuk boxnya ini full CLA ya dulur. Ini full CLA dulur, kita bisa lihat ya dulur, full CLA dulur untuk boxnya sendiri ya. Speakernya di sini menggunakan kalau tidak salah ini 18 in ya dulur, Fabulous dulur, full Fabulous dulur. Dan untuk yang di atas ini dia dulur, untuk lens array-nya sendiri ini memakai 10 in ya dulur ya, full Fabulous juga. Ada berapa 9 pok itu 10 in ya dulur, full Fabulous. Mungkin ini single pok ya dulur, satu boxnya itu isinya speakernya 10 in ya dulur. Dan untuk yang di atas ini untuk low-nya sendiri ya dulur, bisa kita lihat dulur ini dulur, untuk low-nya di sini menggunakan 15 in ya dulur, full Fabulous nih dulur, untuk penampakan dari sound system Pandawa ini dulur ya. Nah, ini dia dulur untuk powernya ya dulur ya, kita bisa lihat di sini dulur. Ini dulur, ini pakai bell up ya dulur, kayaknya extreme kayaknya ya, XT series ya dulur, JBL 15.000 dulur untuk powernya, subwoofernya ya dulur ya. Mungkin dua power ini ya dulur, sama bass limitnya juga ya dulur, yang dua channel. Mungkin ini digunakan untuk subwoofernya ya dulur, 4 subwoofer atau 6 speaker ya dulur. Ada 8 speaker dulur, 8 speaker. Dan untuk yang bass lip CX14-4 ini 0.4 ya dulur. Mungkin di sini untuk lens array ya dulur, sedangkan ini buat orang katanya dulur. Yang stream untuk yang ini Umbro ini dulur, tandernya dulur. Oke dulur, kita ke pengembelan dulur. Seperti apa pengembelan dari Pandawa ini ya dulur? Subwoofernya ya dulur. Di sini untuk subwoofernya sendiri memakai Soundkin ya dulur, untuk pengembelannya dulur. Dan untuk sedangkan untuk lens array-nya di sini menggunakan leading dulur. Leading dulur, untuk merek pengembelan dari lens array dan juga low-nya ya dulur. Oke dulur, kita ke dieselnya ya dulur, ke mesinnya dulur. Untuk mesinnya ya dulur, saya konfirmasi untuk mesinnya sendiri ya dulur. Mesinnya ini menggunakan 24 kVA ya dulur untuk mesinnya. Sedangkan untuk dinamonya ya dulur, saya konfirmasi ya dulur, untuk dinamonya yang ini ya dulur, saya konfirmasi ini menggunakan anu dulur, 20.000 kalau tidak salah dulu untuk dinamonya ya dulu ya dulu. Oke dulu, kita ke ruang operator ya dulu biar jelas tentang spesifikasi dia untuk ruang operatornya ya dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Waalaikumsalam. Oke, dengan mas siapa ini mas? Mas Adi. Mas Adi, ini ownernya atau krunya cuman mas? Kalau owner itu pemilik mas, kalau krunya itu yang jaga. Krunya juga mas, operator lah istilahnya ya mas. Joki ya. Oke. Kalau boleh tahu mas, untuk subwoofernya ini pakai 6A, pakai 8 speaker ya mas? 8 speaker. 18 in mas? Ya. Oke, Fabulous ya mas? Fabulous. Untuk subwoofernya ya mas? Dan juga untuk ininya mas, untuk lens array-nya di sini menggunakan 10 in Fabulous juga ya mas? Fabulous. Dan untuk low-nya mas, di sini kalau boleh tahu 15 in ya mas? Fully Fabulous ya mas? Semuanya fully Fabulous ini mas? Fabulous. Konfirmasi okay. Dari speakernya ya itu, dari spek subwoofer, lens array dan juga low-nya itu. Oke mas, kalau boleh tahu untuk aksesorisnya mas, di sini menggunakan apa aja mas? Untuk mixer, Behringer ya mas. Berapa channel itu mas? 8 channel. 8 channel. Di sana juga ada efek ya dulu ya. Analisis. Untuk manajemennya agak dipakai mas. Juga. Dan juga ada Behringer ya dulur ya, di bawahnya Behringer ada CD itu dulur. Oke dulur, biar tidak penasaran untuk suaranya itu dulur, kita dengarkan saja untuk suara dari sound system Pandawa 5 ini ya dulur ya. Yang mau berlangganan silakan cek nomornya ya dulur di link deskripsi di bawah ini ya dulur. Oke dulur, kita dengarkan dulur.
Itulah dia suara dari sound system Pandawa 5 ini ya dulur ya. Oke dulur, dan untuk tempatnya ini ya dulur, saya lupa katakan dulur, ini masih sama tempatnya ya dulur. Kemarin untuk jobnya itu Haflatul Imtihan ya dulur, dan untuk jobnya kali ini lain lagi ya dulur. Di sini jobnya pakai anu dulur, di job kehajatannya dulur. Oke dulur, jangan lupa like, comment dan subscribe-nya ya dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.